Video amatir merekam aksi perang petasan yang kembali terjadi di perumahan Vida, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah petugas keamanan perumahan dibantu warga setempat langsung membubarkan perang petasan antar dua kelompok remaja. Warga mengaku tawuran remaja dengan membawa sarung berisi batu dan perang petasan kian meresahkan. Tak hanya membahayakan pelaku tawuran, warga juga khawatir menjadi korban salah sasaran. Mengantisipasi aksi tawuran, aparat kepolisian rutin menggelar patroli di sejumlah titik rawan saling serang. Aparat berharap warga bisa segera melapor jika melihat adanya gerombolan remaja. Jadi apabila masyarakat menemukan hal-hal seperti adanya kumpulan-kumpulan anak-anak muda di pinggir jalan melihat dan menyaksikan ataupun mendengar, tolong sampaikan kejadian tersebut ke 110. Warga berharap polisi menindak tegas pelaku tawuran untuk memberikan efek jera. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan.